pemain asal Spanyol yang dimainkan dari bangku cadangan, yaitu Lucas Vazquez dan Marco Asensio. Sedangkan starting 11 dominasi pemain asing. Sorotan pun ditujukan kepada Ancelotti, apalagi Madrid menelan kekalahan 2-1. Ancelotti menegaskan dirinya tidak pernah melupakan pemain Spanyol karena mereka tetap menjadi bagian penting di tim. Saya pikir itu hanya kebetulan saja, karena kerangka dari tim ini adalah pemain Spanyol itu sudah jelas, tegas Ancelotti dalam keterangannya kepada wartawan dikutip laman AS. Madrid adalah klub universal dicintai di seluruh dunia. Kami mempunyai pemain Spanyol, begitu juga di akademi ini. Adalah klub yang menghasilkan banyak pemain lokal. Ancelotti menambahkan psikologis pemain dalam kondisi bagus menjelang pertandingan melawan Valencia di semifinal Piala Super Spanyol di Stadion King Fahd Riyadh, Arab Saudi pada Kamis 12 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Saya tidak melihat ada beban. Kami memang merasakan sakit dengan apa yang terjadi di VRL. Tapi kami harus melihat bagaimana reaksi tim, tegas Ancelotti. Piala Super adalah ujian yang sangat penting. Tahun lalu memberikan kami banyak kepercayaan diri untuk musim ini. Mudah-mudahan akan melakukan hal yang sama tahun ini. Kami harus melakukannya dengan baik. Ancelotti mengakui Valencia bukan tim yang mudah diatasi. Juru taktik asal Italia ini berharap performa anak asuhnya lebih baik dibandingkan ketika di bekap Villarreal. Itu memiliki entitas yang sangat jelas. Ini adalah tim yang sangat intens. Tapi kami menguasai bola dengan baik dan bertahan dengan baik, sesuatu yang tidak kami lakukan melawan Villarreal, imbu Ancelotti. Terkadang kami lupa kami harus bertahan dengan kompak. Tahun lalu di banyak pertandingan kami berhasil membentuk blok yang sangat solid dan memungkinkan kami untuk menunjukkan kualitas yang dimiliki tim ini dalam individualitasnya. Karim Benzema bimbang lanjut ke Real Madrid atau Fulham. Kontrak Karim Benzema di Real Madrid akan habis pada musim panas 2023 ini. Belum ada pembicaraan perpanjangan kontrak, apakah Benzema pilih pulang ke Leyan. Karim Benzema sudah memperkuat Real Madrid sejak tahun 2009. Selama berseragam putih-putih, Benzema sudah memenangi semua gelar, total 23 trofi juara. Karim Benzema langsung menjelma jadi penyerang tengah yang berbahaya. Sama-sama bersinar bersama Cristiano Ronaldo. Selanjutnya, tugas juru gedor mampu diembannya. Tahun ini Benzema sudah berusia 35 tahun, meski sudah tak muda lagi, Benzema tetap jadi andalan dan menjabat sebagai kapten tim. Dilansir dari Football Espana, perpanjangan kontrak Karim Benzema di Real Madrid belum ada perkembangan. Kontrak Benzema akan habis pada 30 Juli 2023. Sebelumnya muncul kabar bahwa Madrid masih mau memberikan opsi perpanjangan selama semusim. Namun desas-desusnya Benzema bimbang karena mau pulang kampung alias ke Lyon. Lyon adalah klub profesional pertama Karim Benzema tahun 2005. Benzema masuk ke dalam skuad utama setelah memperkuat tim kategori kelompok usia U19. 4 tahun memperkuat Lyon, Benzema sahabat 4 kali trofi juara Liga Prancis, 4 kali Liga Super Prancis, dan sekali Piala Prancis. Benzema juga catatkan sekali jadi top skor Liga Prancis. Jadi pemain terbaik Benzema dikabarkan mau pensiun di Lyon. Maka diyakini sang pemain tidak mau terlalu tua untuk pulang kampung.